di lantai bawah gitu ya, anaknya di lantai dua lagi main PS gitu ya, atau lagi main PUBG gitu ya, dengan lagi main handphone, manggilnya itu by WA gitu. Ayo ke bawah makan gitu. Jadi sudah beda gitu, karakternya sudah berbeda. Next. Nah, ini saya, itu ada Instagram saya. Next. Oke, kalau kita lihat, karena saya harus memberikan pengetahuan tentang ideologi literasi digital, tentang hoax di pra kemerdekaan dan era kemerdekaan. Ini penting. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat hoax yang tadi Mas Aji sampaikan, awal dari hoax itu kalau saya lihat sebenarnya dari Amerika ada sekitar 1600-an gitu ya. Itu malah agak horror movie gitu ya. Mungkin Mas Aji juga tahu gitu, tentang bagaimana ada satu rumah itu bunyi drum setiap malam. Dan itu sampai ada satu penulis buku, dia juga kesana dan mengaminkan hal itu, dicetak buku, dan akhirnya itu jadi viral. Padahal setelah beberapa tahun kemudian dia mengakui bahwa itu sebenarnya hoax gitu. Tapi kalau saya melihat benang merah ke belakangnya lagi, sebenarnya awalnya men-share berita hoax itu kalau saya lihat, kalau